Yaudah, yeah. Langsung ya. Yeah. Yuk, langsung yuk. Mau dipotoin. Iya, ini kameramennya nggak becus ini. Masa kepotong? Iya. Oke teman-teman ya, ketangku adang lagi. Tapi kali ini saya nggak solo. Ketangku adangnya saya nggak solo karena ini ada dua rekan komunitas juga, Bang Roni sama Bang Arpan. Yang lainnya mana? Apa? Yang lainnya mana? Yang lainnya mana? Ya sibuk katanya. Sibuk mereka. Baru pertama kali ya kalian ke nih? Baru pertama kali ya? Baru pertama bang. Arpan gimana? Hah? Arpan gimana? Baru kesekian kalinya. Terus kenapa tadi lupa? Hah? Tak kira tadi kamu tuh tahu tempat tangku ada yang makanya tinggalin. Oke, mantap. Oke, luar biasa. Udah nyampe juga ya. Jalannya kurang dari 2 menit ya? 3 menit kurang ya? Iya. Dapat ya kayaknya? Dapat lah. 5 menit ya? Nggak dapat sih. Penanggung pengunjung anjir. Pengunjung wajib bawa sampah turun. Oke, siap. Sampahmu harga dirimu. Sampahku adalah aibku, contohnya mantanku. Ya ikan itu bro. Pan, gimana? Pan, ngapain lu cuk? Mepet. Oke, ini dia nih. Bertiga dalam tenda yang satu, kita stay halal brother. Ya sudah. Tapi jangan asalkan, jangan ngehomo ya bang. Tolong ya kali, untuk normal, bukan... untuk kalian berdua kondisikan. Kalau kalian bergerak macam-macam saya keluar. Enggak, bang. Keluar aja bang. Tiga sendiri dalam. Bang sit. Gue masih normal. Anjas. Coba dong, coba dong. Review lambang dong. Anjas. Review nama dong. Ini nama gue nih. Asik. Pan-pan. Gak VN. Apa VN? Prostitusi online. Prostitusi online pala bapak kau lah. Bang. Hey. Lagi apa itu? Ini kita bakalan goreng ini nih. Nih. Itu apa itu? Oh, ini jawak. Oh. Baru kali ini aku lihat dia. Kasihan ya. Iya. Dipenggal-penggal. Heeh. Ini namanya nila, masa lu nggak tahu sih? Ya udah ini anjir. Lihat nih, spatula kita. Siapa yang buat? Ini Bang Roni tuh lagi buat itu api. Bisa buat api, nggak bisa buat api, tolong. Nyalain api. Ya udah, lu paham-paham sendiri lah. Ngapain? Bikin kayu yang basah api. Oh, ngidupin ya. Basah. Mm-hmm. Ibaratnya apa itu Bang Ron? Ngedapetin dia. Ngedapetin dia ya? Iya. Kenapa? Sulit banget ya, sama kayak ini, nyalain ini. Waduh, parah sih. Ya terkadang namanya juga berjuang ya Bang Ron ya. Iya. Kita itu harus berjuang dibaluri dengan rasa sulit. Ya enggak Bang Arpan. Tapi enggak, gue udah punya. Lu udah punya ya? Iya, jangan salah paham. Iya, jangan. Anjir, goblok. Iri dengki gua. Anjir. Dia yang gak salah paham. Iya, bagus. Iya, bener. Oke, makan lagi kita ya, bangga. Makan. Iya dong, masa gak makan? Jadi lapar. Iya. Mantap. Lihat ini. Pegang. Jangan ambil, cu. Ih. Muka gua anjir. Oh, iya, mereka menangis mungkin. Keturunan mereka menangis melihat ini. Ya orang yang goreng itu enggak ada anu, dia jahat itu. Yang goreng yang jahat. Siapa yang ngincang? Hah? Yang ngincang. Yang nyuruh siapa? Iya dah. Ya ini ya, ini kita juga pakai sambel. Nih, sambel buatan ibu tadi juga. Ya. Makasih, Bu. Mantap. Makasih. Bu. So, kita review. Oh, gondrong, ah? Baru sekarang. Saya paham. Dong makan.
Oke, mantap sekali ya teman-teman ya. Yang merokok ya merokok aja, yang enggak ngerokok ngopi aja. Makan dulu lah. Kami dari Kar. Merhaban ya merhaban. Nah, gini-gini. Ini banyak banget. Oke, teman-teman ya. Udah jam berapa ini ya? Enggak tahu juga. Dan sekarang ya alhamdulillah gitu. Ini acara pertama bagi komunitas kami yang udah kami bentuk sebelumnya. Jadi komunitas ini teman-temannya namanya singkatannya itu KAR ya. Sunding. Tapi dulu sih enggak ya, salah paham. Kampret ya. Ini gara-gara roti ini. Allahu Akbar. Oh ya. Ya teman-teman ya. Jadi komunitas ini singkatannya itu KAR ya. Komunitas Alam Raya. Jadi komunitas ini kami bentuk tanggal 25 November bertepatan dengan Hari Guru. Hari Guru ya. Cita-cita gue jadi guru tau. Bagus, mudah-mudahan tercapai. Amin. Kita ini bebas ya, kita bebas. Ya. Bebas ngomongnya apa-apa aja ya. Ya tapi kalau dilihat ya. Ada gak tampang kayak guru nanti? Bang, ada. Enggak, guru ini, guru agama kayaknya. Ah, gak cocok. Lancar. Agama itu. Agama itu. Ateis. Enggak, plus-plus itu. Astagfirullah. Jangan hubungkan agama sama yang itu, Bang. Enggak ada itu. Alirannya. Oke, oke, serius nih. KAR berdiri pada tanggal 25 November 2021. Yuk. Iya kan? Ya. 2021 baru-baru kemarin. Bulan-bulan kemarin KAR ini berdiri. Jadi ya teman-temannya posisi malam itu ya Bang Tok ya. Iya. Saya berdua nih sama Bang Rontok di rumahnya Bang Rontok juga. Tengah malam itu ya. Kita mikir nih. Emang sih dari sebelumnya itu gue itu mau buat komunitas tapi masih bingung namanya itu apa. Berawal namanya itu pejalan pelan ya. Tapi ada simpang siur, kita mikir-mikir lagi. Nah, posisi itu gue langsung sholat dulu nih kayaknya. Entah itu sholat apa, 2 rakaat gue kerjainnya. Gue enggak tahu itu sholat apa gitu. Ya udah, mungkin tuh qiyamulail ya. Langsung gue dengar kata Bang Roni ada kata rayanya. Ya udah, gue langsung terpikirkan alam raya. Komunitas alam raya. Oke, jadilah KAR gitu. Jadi ya teman-temannya komunitas ini siapapun boleh masuk. Ya kalau bisa yang masuk serius lah gitu kan. Ya, karena komunitas ini bisa disebut komunitas bebas ya teman-teman ya. Bebas, gak terkait sama apapun. Tujuan komunitas ini hanya sebagai wadah silaturahmi doang. Silaturahmi. Terkadang kalau kita pas silaturahmi itu kita bisa belajar gitu. Kita gabung, kita ngopi, kita ngomong-ngomong, langsung dapat pembelajaran. Panas bobok. Jadi di KAR ini beberapa orang sih yang aktif ya. Yang buat baju aja kemarin 7 orang. Tapi teman-teman yang lain sibuk ya. Sibuk sama urusannya. Jadi kita aja nih yang sebagai orang yang bisa hadir gitu kan. Tapi sesuai dengan ini Bang Arpan, bangga. Sesuai dengan apa yang kita mau. Meskipun 2 orang, 3 orang yang bergerak, komunitas ini bakalan tetap jalan.
kita jalanin aja kan. Kita jalan aja gitu. Lu enggak mau, lu enggak sempet, gua yang jalanin gitu. Simpelnya kayak gitu. Ngopi dulu sih. Biar enggak stroke. Jadi tadi udah makan ya, udah kenyang banget. Ya seperti biasa masakan saya yang paling enak. Ya benar enak. Emang enak. Enak kan? Ya, enak. Sambalnya ibu juga enak. Iya, thank you, Bu. Garis besarnya bukan gunung tujuan akhirnya, namun pulanglah tujuan akhirnya. Karena pada hakikatnya kita di dunia ini cuma sebagai tamu. Dan ujung-ujungnya bakalan balik ke tempat asal, yaitu kuburan, akhirat. Itu lamanya. Jadi tempat kita gitu, tempat bersinggah itu cuma di dunia itu hanya sementara. Sama juga ke gunung, sama juga seperti kita merantau ya teman-teman ya, kita juga bakalan balik ke rumah gitu. Ini lebih simpel, oke teman-teman ya, kita udah bangun dan kita udah makan. Bentar lagi sih mau pulang, nunggu si Rontok ngopi dulu. Rontok, lu ngopi-ngopi terus dah, nggak capek lu? Nikmatnya apa cuk? Pas ada kata ah. Coba ngopi tanpa ada kata ah. Coba-coba. Nah, coba. Bener nggak enak? Nggak enak ya, kayak istilahnya apa ya? Kayak istilahnya apa? Cinta itu bertepuk sebelah tangan. Anjas. Cinta itu bertepuk sebelah tangan katanya. Ini ya pendaki bucin ini ya. Ya anjing banget lah dia. Anda tahu anu apa namanya? Mimi peri. Jodoh Anda. Amin Mimi peri ya, mudah-mudahan itu ganteng orangnya loh. Ya pertama tempat ini sangat saya recommended buat teman-teman yang mau camping sama keluarga, sama doi juga bisa. Karena tempat ini sangat mendukung sekali, kayu banyak, air juga aman, tempat BAB juga ada. Nggak perlu cari semak-semak buat BAB. Ada WC-nya. Ada WC-nya, di belakang sana ada WC-nya. Tempat sholat juga ada. Intinya di Tangkuadang tuh emang lengkap. Lengkap dalam artian kebutuhan mandes aja gitu, nggak kayak Rinjani ya nggak. Ya dan akhirnya pulang ya abang-abang ya. Wait, abang-abang yang di belakang, rekan-rekan komunitas, thank you ya. Ini hari pertama kita camping ya, buat acara ya. Ini hari pertama kita untuk di komunitas ini. Ya untuk di luar pas di Rinjani itu beda lagi. Oke mantap ya Bang Rontok ya. Bangga gak? Luar biasa. Dan karena video saya udah sampai di sini aja, terima kasih buat teman-teman yang udah pantangin video ini. Dan jangan lupa buat teman-teman ya, paham-paham sendiri ya apa yang bakal saya ucapin. Oke, terima kasih sebelumnya. Ya cuma itu aja yang bisa saya ucapkan. Dan juga ya jaga alam kita selayaknya kita menjaga diri kita sendiri. Karena dengan itu kita bisa lestari. Salam lestari katanya lur.